kita baca surat Al-Fatihah yang dulu buat pembahasan kita ini. Semoga Allah berikan kemuliaan keagungan kepada beliau dan kita yang baca bisa amalkannya. Mungkin memang Al-Fatihah. Iya, karena dua ya, karena semoga Allah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunyana. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Amma ba'du. Qala shaykh rahimahullah ta'ala wa ana wa nahnu fi qawli fi dharin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Tuhan, Tuhan seluruh sekalian alam. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, rabbil alamin, Tuhan yang mempunyai alam semesta ini. Wassalatu wassalamu, semoga salawat dan salam ala sayyidina Muhammadin diberikan kepada pemimpin kita Muhammad SAW wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Dan semoga diberikan pula kepada keluarga dan sahabatnya, dan semoga Allah berikan kesejahteraan. Amin ya Rabbal Alamin. Wabahu fahadihi wasiatul Mustafa alaihi salatu wassalam. Maka ini adalah wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pilihan. Ini Ali bin Abi Thalib bin karamallahu wajhah kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Qala, dia berkata Sayyidina Ali karamallahu wajhah wa radhiyallahu anhu, da'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil aku, mengajak aku. Khalawtu ma'ahu, lalu aku berkhalwat. Ma'ahu bersama Nabi, khalwat bersama Nabi. Hanya berdua. Kalau bahasa sekarang khalwat namanya pacaran, khalwat. Jangan berkhulwat. Bahasa sekarang gitu. Jadi khulwat itu berdua, hanya berdua. Jadi Sayyidina Ali dan Rasul berdua fi manzilihi, di rumah berdua. Faqala, ya. Jadi kalau ini Nabi dengan Sayyidina Ali sedang berdua, bukan pacaran. Orang sekarang menjadi merasanya begini, pacaran, khulwat. Nabi dan Sayyidina Ali di rumahnya sedang berdua. Nabi ajak Sayyidina Ali. Mengapa in faqala li, lalu ia berkata kepada ya Ali, wahai Ali. Ali ini misalnya Nabi. Sayyidina Ali ini misalnya Nabi. Ya Ali,
Sana Ali ini mau cerita ya. Ali ini ya. Ya, misalnya Nabi dan juga beliau ya mantunya ya. Misalnya juga mantunya juga. Ya Ali, wahai Ali, anta minni bimanzilati Haruna. Engkau dariku, ya, maksudnya engkau kepadaku bimanzilati Haruna, seperti Nabi Harun, ya, min Musa alaihissalam kepada Nabi Musa alaihissalam. Bimanzilati sederajat, bisa juga begitu. Ya. Wahai Ali, engkau kepadaku seperti Harun kedudukannya dengan Nabi Musa alaihissalam. Ghairu anna ula nabiyya ba'di, kecuali ya bedanya bahwasanya enggak ada nabi lagi setelah aku. Inni usika al-yawma biwasiyatin. Jadi mau ngapain nabi nih manggil Sayyidina Ali ke rumahnya berdua? Usika, aku akan wasiatkan kepada engkau wahai Ali, al-yawma pada hari ini, biwasiatin dengan satu wasiat. In anta hafiztaha, jika engkau jaga itu wasiat, istahamidan, engkau akan hidup terpuji, engkau akan hidup menjadi orang yang dipuji. Wa muta syaidan, dan kau mati dalam keadaan mati syaid. Wa ba'asakallahu yawmal qiyamati faqihan aliman, dan Allah akan bangkitkan engkau kelak nanti pada hari kiamat menjadi orang yang ahli fikih lagi alim. Ini wasiat-wasiatnya ya. Ya Ali, wahai Ali, man akala al-halala safa dinuhu, siapa yang makan yang halal maka bersih agamanya. Wasiat. Siapa yang makan yang halal bersih agamanya. Wa raqqa qalbuhu, dan lembut hatinya. Walam yakun li da'wati hijabun, dan tidak ada hijab bagi doanya. Masya Allah. Kalau beliau berdoa ijabah, berarti apa? Makannya halal, hatinya lembut. Orang yang makan halal lembut. Ya Ali, wahai Ali, man akala syubuhati istabaha alaihi dinuhu, siapa yang makan segala syubhat-syubhat yang enggak jelas hukumnya, istabaha alaihi dinuhu, maka enggak jelas agamanya. Istabaha, enggak jelas syubhat yang enggak jelas, diragukanlah gitu ya. Wa azlama qalbuhu, gelap hatinya. Makan yang subhat enggak jelas nih apa nih. Wa man akal arama mata qalbu, siapa yang makan yang haram mati hatinya. Wa khafa dinuhu, dan remeh agamanya. Wa da'ufa yaqinuhu, lemah yakinnya. Wa hajaballahu da'watahu, dan Allah Ta'ala hijab doanya. Wa qallat ibadatuhu, dan sedikit ibadahnya. Kalau ibadah maunya dikit aja. Ini kan bahaya kalau begini. Bingung kan kita nih. Yang rasain kita. Ya. Kenapa ini? Yakinnya lemah betul. Kenapa ini? Ada yang salah. Ya Ali, wahai Ali, iza ghadiballahu ala ahadin, apabila murka oleh Allah Ta'ala atas seseorang, razaqahu ma'alan haraman, maka Allah Ta'ala berikan rizki dia harta yang haram. Allah. Kirain kita orang kalau diberikan harta banyak berkah kali ya. Diberikan dia harta yang haram. Fa iza
fa iza shtadda ghadabuhu alaihi wa kala bihi syaitana. Maka apabila sangat marah lagi Allah atasnya, artinya marahnya tambah, wa kala bihi syaitana, maka Allah Ta'ala perwakilkan kepada setan. Allah perwakilkan kepadanya setan. Yubariku lahu fihi, setan berkahi kepada orang itu, ya, padanya, ya, pada hartanya. Setan yang beri berkah, kira-kira gimana tuh? Setan yang beri berkah harta, hartanya gimana tuh? Berarti hartanya setan mulu ntar, maunya ke yang haram mulu. Wa yusghiluhu bid-dunya 'anid-dini, dan setan sibukkan dia jauh dari agama. Jauh dari agama. Wa yusahilu lahu umur ad-dunya, dan ya, wa yusghilhu bid-dunya 'anid-dini, Allah juga ya filenya. Allah sibukkan dia dengan dunia jauh dari agama. Jadi Allah buat sibuk dia dengan dunia, sama agama jauh. Dunia mulu yang dipikirin. Wa yusailu la umur ad-dunya, dan Allah mudahkan baginya urusan-urusan dunia. Jadi kalau urusan dunianya lancar aja. Ya. Urusan dunia lancar semuanya. Kalau ngobek, lancar aja tuh ngobek. Ya, pokoknya kalau urusan dunia ngobek apa semua, lancar aja. Kalau urusan dunia lancar, duitnya banyak, Allah lancarin itu. Enggak tahunya Allah lagi marah. Ini kan ngeri ini. Wa yusahilu lahu umura dunya, dan Allah mudahkan baginya urusan dunia. Wa yakulu, dan dia berkata, Allahu ghafurun rahim, Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Begitu pedenya dia ngomong kayak begitu, Allah maha pengampun lagi penyayang. Berarti ini orang pinter agamanya, pinter agamanya, ngerti agamanya, tapi disesetin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah marah sama dia. Ya Ali, wahai Ali, ma safaru ahadun taliban al-harama masyian, tidaklah bermusafir oleh seseorang hal keadaan menuntut yang haram, hal keadaannya berjalan kaki, illa kana syaitanu qarinahu, kecuali setan itu adalah temannya. Jadi setan temannya. Lalu dia mencari yang haram. Wala rakiban illa kana radifahu, dan tidak ada yang mengendarainya, dan tidak ia mengendarai kecuali adalah setan yang memboncenginnya. Jadi setan tuh yang ngatur dia berarti itu. Wala jama'a ahadun malan haraman illa akalahu syaitanu, dan tidaklah mengumpulkan seseorang akan harta yang haram kecuali setan makan bersamanya. Ya, setan yang makanin, makan bersama sama setan. Kalau kita cari yang haram. Wala nasiya ahadun ismallah ta'ala indal jima'i illa syaraka usyaitanu fi waladihi, dan tidaklah lupa seseorang akan nama Allah Ta'ala ketika bersetubuh, senggama hubungan suami istri, kecuali setan bersyarikat kepadanya pada anaknya. Jadi kalau suami istri berhubungan badan, ya kagak bebacaan,
anaknya kemasukan setan. Anaknya bangor. Jadi jangan lupa ya pembacaan ya. Udah pada hafal semua bacaan ya. Wa dzalika qaulu ta'ala, demikian itu firman Ta'ala. Wa syarikhum fil amwali wal auladi wa idhum. Bersyarikatlah engkau kepada mereka. Fil amwal wal aulad, pada harta dan anak-anak. Bersyarikatlah engkau kepada mereka, pada harta dan anak-anak. Jadi emang disuruh ini setan ini, ya. Wa'idhum, dan berjanjilah engkau kepada mereka. Atau juga artinya beri janjilah engkau kepada mereka. Setan beri janji kepada manusia. Makanya kita suka dijanjikan ini, itu, ini, itu, ini, itu tentang dunia. Yang asik-asik rasanya enak, setan. Makanya yang enak-enak itu setan. Ya. Kenapa sih yang enak-enak gitu ya? Enaknya sementara. Ya dunia kan begitu, enak sementara dan sebentar. Dunia tuh enaknya sebentar. Di dunia yang paling enak apa? Apaan Bang Haji yang paling enak? Yang paling enak banget lah, yang paling enak banget apaan di dunia? Gak enak disebutinnya gitu ya. Tetap dia kalau kebanyakan loh gempor. Dunia tuh sifatnya begitu. Dunia sifatnya begitu, menipu kita. Tapi kalau akhirat semakin banyak semakin nikmat, semakin banyak semakin nikmat, semakin banyak semakin nikmat. Cintanya orang dengan akhirat itu akan melebihi cintanya orang dengan dunia. Semangatnya orang dengan akhirat, dengan akhirat melebihi orang semangat dengan dunia. Robial adawiyah, sembahyang yang setiap hari sampai ribuan rakaat tanpa dibayar. Kenapa? Lillahi ta'ala. Adakah kita sembahyang 1000 rakaat umpama pakai dibayar dak? 10 juta 1000 rakaat mau enggak, Pak? Hah? Saya kasih duit 10 juta 1000 rakaat, berani? Bener? Paling 500 rakaat udah sampai subuh. Baru sampai subuh, belum rapi, belum 1000 rakaat, baru 500 rakaat. Udah gempor duluan. Kenapa tuh? Itulah akhirat bisa mengalahkan dunia. Iya. Iya, Ustaz Bukhari, saya berani, ayo. Saya tantangin. Jadi orang cinta dengan akhirat melebihi cinta dengan dunia. Jadi jangan sampai kita kerayu, kebujuk oleh setan. Sementara doang setan mah, enaknya sementara. Udah-udahannya menyesal. Seperti orang berdua di kamar diajakin zina. Berdua di kamar diajakin zina, setan sementara. Coba pikirin yang waktu kemudian. Apa yang terjadi setelah ini? Pasti kita bakal menyesal. Itu dunia begitu sifatnya. Pasti kita akan menyesal dan akan dirundung duka, nestapa,
Duka yang tiada henti terus berjalan. Kalau dunia begitu. Ya Ali, ini Sayyidina Ali dipanggil oleh Nabi ke dalam rumahnya cuma berdua. Ngapain diberi wasiat khusus? Masya Allah, diberi wasiat khusus. La yakbalullahu ta'ala salatan bila udu'in. Wahai Ali, Allah tidak menerima salat dengan tanpa udu'. Wala sadaqatan minal harami, Allah enggak terima sadaqah daripada yang haram, Allah enggak terima. Ya Ali, wahai Ali, la yazalul mu'minu fi ziyadatin fi dinihi ma lam ya'kulil harama. Senantiasa orang mukmin itu bertambah dalam agamanya semasa dia tidak makan yang haram. Jadi nilai keagamaannya naik terus. Bermutu terus dia, bermutu terus, bermutu, 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 bernilai, bernilai, bernilai. Artinya apa? Pangkatnya naik terus orang. Naik terus, naik terus. Dia menjaga, 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 terus dirinya dijaga, dijaga. Enggak mau melakukan keharaman. Enggak mau melakukan keharaman. Semakin takut, semakin takut, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Nilai agamanya semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi. Apakah kita tahu orang nilai orang tinggi itu? Enggak. Enggak semua orang dibukakan itu. Tapi tidak semua orang ditutup. Ada yang dikasih lihat oleh Allah Subhanahu wa taala akan melihat maqamnya orang. Masyaallah. Siapakah dia? Ya. Dia adalah orang-orang yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah ketemu orang yang model kayak begitu. Masyaallah. Tapi seumur hidup saya baru satu orang. Luar biasa. Dia bukan sekali-sekali, setiap waktu dia kebuka. Setiap waktu dia bisa lihat itu. Kebuka itu. Makomnya orang kebuka sama dia. Subhanallah. Orang biasa. Bukan orang jago baca kitab, bukan. وَمَنْ فَارَقَ الدُّنْيَا مَاتَ قَلْبُهُ وَعَمَى عَنْ تُعَاتِ اللَّهِ تَعَالَى. Siapa yang meninggalkan ulama, siapa yang berpisah kepada ulama, maka dia mati hatinya. Jadi jangan pisah dari ulama, dekat sama ulama, duduk di majelis ilmunya. وَعَمَى عَنْ تُعَاتِ اللَّهِ تَعَالَى, dan buta dia daripada taat kepada Allah Ta'ala. Na'udzubillah. Ya Ali, wahai Sayyidina, wahai Ali. Man qara'al Qur'ana, siapa yang baca Qur'an, walam yuhilla halalahu walam yuharrim haramahu, kana minal ladzina nabadhu kitaballahi wa ra'a zuhurihim. Wahai Ali, siapa saja yang baca Qur'an namun dia tidak menghalalkan akan halalnya dan tidak mengharamkan akan haramnya, adalah dia termasuk orang-orang yang melemparkan kitabullah, yang melemparkan Al-Quran di belakang punggung-punggung mereka. Na'udzubillah. Jadi kalau kita jadi orang gede, orang besar, orang di atas, hati-hati. Jangan sampai yang haram jadi halal, yang halal jadi haram. Ini biasanya orang yang dekat pemerintah yang begini. Ya. Yang dekat sama pemerintah. Memang kita sama pemerintah tuh hati-hati. Ya, hati-hati.
kalau kita turutin, ya, padahal itu haram, rusak agama kita. Kalau kita enggak turutin, ya, emang harus begitu, rusak badan kita. Jadi yang enak yang bagaimana? Kita enggak kenal dia, dia enggak kenal kita. Aman dah. Emang enggak terkenal, emang kita mau nyari terkenal? Kita pengen cari ridho Allah. Nah, itu yang selamat. Maka di kita pesantren itu enggak pernah namanya ngundang camat, enggak pernah. Ngundang lurah enggak pernah. Kalau dia datang itu biasanya dia datang sendiri. Saya enggak pernah ngundang enggak. Kalau dia datang sendiri. Sampai dia maksa kepada saya supaya diundang. Dikasih nomor dia, dikasih duit juga, dikasih nomor juga. Tolong undang saya ya. Ya, bukan saya sombong, bukan. Maksudnya apa? Saya takut nanti hati saya kepincutnya. Ya, kepengen harta dia, kepengen harta mereka. Dulu saya masih kecil ada orang omong begini. Ah, lurah datang doang kagak mau sedekah itu. Camat datang doang kagak mau sedekah begitu. Nah, saya enggak mau tuh begitu. Dia datang silakan, enggak datang enggak apa-apa. Gubernur apa semuanya. Tapi kalau dia datang, tamu wajib kita hormatin sebagai tamu. Jadi kita hilangkan hati kita, ya, ya, dari apa? Daripada dunia. Kita bersihin, kita bersihin. Sama orang kita hormat, termasuk sama pemerintah juga kita, ya, hormat sepanjang itu baik. Faslun fil udu was salati. Wallahu a'lam bishawab.